Halo guys and welcome back to my channel. Di video kali ini kita bakal main game Konosuba Fantastic Days, dan di video kali ini kita bakal coba gacha dan review untuk event anniversary di server Taiwan guys. Ini gue main di Konosuba Fantastic Days yang versi Taiwan dan gue pakai VPN Taiwan. Kalau nama gamenya itu Konosuba Fantastic Days Traditional Chinese ya, tapi VPN-nya pakai Taiwan guys. Oke. Nah di sini ada event perayaan 1 tahun. Wow, kira-kira ada apa aja eventnya kalau di server Taiwan dan nanti global sama atau enggak, kita lihat guys. Oke, ini eventnya nih, kalian bisa baca di sini ya, kalau bisa pakai translate sih. Ini ada first anniversary, lihat ini ada siapa ini. Bannernya nanti kita cek, dan ini gue juga akun baru guys. Gue baru main dan kita lihat kira-kira kalau reroll di anniversary dapat apa aja nih. Nah ini di sini ada first anniversary, ini tiket mungkin ya, tiket anniversary. Dan ini ada games quartz ya. Dan ini ada kue juga perayaan, entah buat apa gue kurang tahu. Dan di sini ya quartz dan kue yang lain, ini stamina. Skip tiket, dan ini script apa gue nggak tahu guys. Ini ada koin tiket, ini gamesnya banyak. Nah ini ada tiket bintang 4, ada 2, mantap. Dan ini 6000, nice, kita klaim langsung. Nah ini hari ini kita bakal gacha habis-habisan nih, ini buat akun starter gue di Taiwan guys. Ada tiket guaranteed ya, bintang 4, mantap. Oke, kita klaim ini juga. Nice. Ini yang 3000 belum gue selesaiin misinya. Pertama kita lihat dulu dari ini apa nih? Ada yang baru nih, kotak ini. Wow. Ada misi buat dapetin tiket bintang 4 nih. Dan di sini juga ada 1 2 ini ungu apa nih? Wow, wow. Banyak banget nih. Dan ini event anniversary-nya apa nih, kita lihat ya guys. Dan oke, buat kalian yang belum subscribe ya channel ini, jangan lupa subscribe dulu. Dan kalian juga bisa gabung grup WhatsApp, linknya ada di deskripsi guys. Ini event top up-nya, lihat 600.000, 1,3 juta 128.401. ini ada event top upnya kayak gini guys. Nah ini beda-beda, ini ada guaranteed tiket juga, ini buat sultan lah ya, gue nggak usah top up. Kemudian untuk quest atau eventnya di sini kayaknya gue masih kekunci guys, karena gue masih level 2 ya atau rank 2, jadi kayaknya belum bisa gue ke event. Ya kita tunggu guys, ini karena gue belum full download lah ya guys. Di sini masih kekunci, aduh sayang banget kita nggak bisa lihat eventnya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Kemudian untuk bannernya nih, nah ini bannernya ada Kazuma, dan ini lihat pakaian dan senjatanya keren. Nah ini udah mirip pahlawan ini. Ini mungkin spesial ya, limitednya untuk anniversary yang ke-1 guys. Lihat ada Kazuma sama ini Mia ya, Mia. Dan tapi di sini kalian harus pakai quartz yang berbayar. Ini kayaknya yang background merah itu berbayar guys. Nah ya, jadi nggak bisa pakai quartz yang seperti biasa atau normal quartz. Dan di sini juga ada Aqua karakternya, sayang banget. Jadi ini khusus sultan guys, kita nggak bisa dapat nih free player. Kayaknya ya, gue nggak tahu. Mungkin ada cara lain mungkin. Oke, next, ini juga berbayar lagi. Ami ya, lihat, nggak bisa, kita nggak bisa guys. Harus pakai paid quartz. Ah sayang banget. Dan sampingnya, nah ini kalau yang ini kita bisa untuk banner first anniversary. Nah, ini ada Mia ya, ini pakaiannya seperti ini,
Nah, tapi kita gacha ini dulu, guys. Ah, ada tiket anniversary juga yang didapat dari reward. Oke, ini guaranteed bintang 3. Oke, kita coba, guys. Apakah dapat? Set. Oh, satu tiket 10 kali summon, guys. Ternyata ampas, guys. Wajar lah ya, tiket gratisan. Ini kalau awal-awal capeknya gini, neken-neken terus anjir. Oke, untuk tiket gratisannya kita ampas. Oke, sekarang kita ke tiket guaranteed aja, guys. Ini penasaran nih. Ini yang ini ada dua. Oke, langsung aja kita summon. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Nah, ini udah pasti ya. Melissa, please. Siapa ini? Ayo, masih loading. Gue belum full download soalnya, guys. Set. Ah, Mitsurugi ya. Wow, ini Mitsurugi yang versi ninja, guys. Keren nih. Tampilannya keren. Skillnya gue kurang paham. Kalau di tier list dia ranknya apa ya? Keren keren. Ini elemennya dua ya. Weather sama light ya. Nice nice. Oke oke. Ya kita coba lagi, guys. Dan tentunya mungkin kalau ada tiket bintang 4 kalian bisa tabung aja ya, karena nanti isi bannernya kayaknya di update, guys. Nah, kita coba lagi satu lagi. Kita lihat dapat siapa nih. Bismillah, bagus. Syukur karakter-karakter yang belum muncul di global. Nah, Melissa, guys. Mantap. Dark Melissa. Uang ini untuk tiket guaranteednya. Sip lah, untuk starter masih oke. Nah, sekarang kita lanjut gacha ke banner anniversary ya, pakai quartz. Yang ini nggak usah dulu. Kalau ini atas apa nih, benar-benar. Ini berbayar juga, anjir. Nah, kita pakainya quartz ini. Berarti kita 3 kali summon, guys, gacha anniversary. Oke, langsung aja. Bismillah. Wangi. Ini loadingnya agak lama karena gue belum download. Oke. Ayo. Rainbow ya. Nah, animasinya udah jelas, guys. Rainbow ini. Ayo, lebih dari satu. Set. Ah, satu aja, guys. Enggak masalah, yang penting dapat. Oh, kostumnya bagus. Nah, ini rainbownya ini pasti nih, karena loadingnya lama. Biasanya kayak gitu kalau bintang 4 lama. Nah, ini set. Lah, ini yang di event. Iya. Gila, guys. Langsung dapat yang dimain banner. Gila sini. Kehokian gue tinggi terus. Anjay. Mantap, guys, dapat langsung. Nah, ini, guys. View mantap, guys. Wangi. Ini starternya wangi, wangi, wangi. Oke. Lah.
Oke. Nah, jadi kayak gitu aja sih ya untuk gacanya. Mungkin satu kali aja di banner anniversary karena udah dapat gue. Sisanya mungkin buat di banner yang lain untuk review karakter dan yang lain di video selanjutnya aja. Oke. Mau cukup sekian aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.